hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ketika anda sedang menonton kami di siaran wanita hari ini ketika ini, mungkin anda juga pernah dalam keadaan di mana anda anak anda mengalami masalah kesakitan ketika membuang air kecil, ataupun anda sebagai seorang ibu yang pernah mengalami merasakan ketika anda membuang air kecil tu ada perasaan yang macam tak habis. Orang Melayu kata kencing tak tus. Kadang-kadang perasaan itu bukan sahaja membuatkan kerisauan dalam kalangan ibu, tapi golongan wanita khususnya perlu risau apabila mereka merasakan simptom yang disebutkan fizikal tadi, terutamanya rasakan berat di bahagian bawah abdomen. Bila nak kencing tu, kadang-kadang rasa dah tak tahan ni. Tapi bila kencing, keluar titik je, perik pula tu, sakit. Dan kadang-kadang ada juga yang merasa sakit di bahagian belakang. Kadang-kadang kita selalu rasa macam sebab angkat barang berat tadi. Namun hakikatnya sebenarnya ini mungkin antara faktor ataupun simptom di mana anda mengalami masalah kencing kotor. Dan masalah kencing kotor ini bukan saja boleh dialami oleh golongan dewasa, tapi juga boleh dijangkiti bagi golongan kanak-kanak, tak kira lelaki mahupun perempuan. Hari ini kami nak memberi fokus terhadap topik kesihatan ini, iaitu mengenai kencing kotor. Bagaimana pula mereka di luar sana mengambil serius terhadap perkara ini, kerana mungkin juga bagi mereka yang mempunyai simptom kencing kotor ini juga membawa kepada masalah ataupun penyakit yang lebih kronik seperti penyakit buah pinggang. Itu semua akan kami kongsikan bersama dengan pakar perubatan seketika nanti. Tapi sebelum tu, kita dengarkan pandangan mereka di luar sana. Apa yang mereka faham sebenarnya tentang kencing kotor? Bukan kencing orang. Kencing orang tu orang dewasa je. Silakan. Kencing kotor macam kencing manis ke apa? Penyakit kencing kotor tak pernah dengar, Kak. Tak pernah dengar. Kencing manis pernah dengar, kencing kotor tak pernah dengar. You mean urine infection? Yeah, yeah, I got heard about it. Yeah. Okay. Symptoms is normally we will get a pain this sides, and then our urine will get in, whenever we go urine, our private part will getting pain. Am I right? I dengar tapi saya dengar saja tapi saya tak tengok lah. Nope, never. Not really. Never. No. Kencing kotor tu macam kencing kuning. Kencing kotor. Bukan kencing kotor, kencing kuning ke? Kencing manis. Oh, kencing kotor tu makcik pun tak apa pernah dengar. Kalau macam kita kita kencing tu, terasa macam sakit kan? Ya. Rasa sakit kan? Sebab saya rasa saya pun pernah mengalami benda tu juga kot. Saya rasa. Ya. Lepas tu apa you buat? Saya tak tahu, saya biasa saya ignore je. Saya tak pernah dapatkan treatment, tapi saya pernah rasa lah benda tu. Actually, kencing kotor tu normally affected mostly perempuan kan. As far as I know, it happen especially when during after your menses. Daripada rata-rata penonton ataupun orang ramai yang kami tanyakan berkaitan soalan adakah mereka mengetahui tentang masalah kencing kotor ini, kalau kita tanya 5, mungkin 4 saja yang tahu tentang apakah yang dimasukkan sebagai kencing kotor. Dan sebenarnya Galina, kalau kita melihat kepada landscape kehidupan kita hari ini, golongan dewasa sebenarnya terdapat pelbagai bahan rujukan untuk kita rujuk, untuk kita mengetahui simptom-simptom yang terjadi pada diri kita. Tetapi bagaimana pula jika simptom-simptom ini berlaku pada anak-anak kita? Mereka tak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu kepada ibu bapa mereka bahawa ini antara kesakitan yang sedang mereka lalui, dan mungkin juga masalah yang dianggap kecil ini boleh membawa kepada kemudaratan di jangka masa yang panjang. Dan hari ini kami juga nak kongsikan kepada anda tentang risiko ataupun bahaya kencing kotor ini bersama kita hari ini Dr. Rafidah Dato' Abdullah selaku pakar peruding nefrologi, Ketua Jabatan Perubatan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Terima kasih bersama kami hari ini, Doktor. Apa khabar? Khabar baik. Sama-sama. Okey, dan sebelum kita nak bertanya soalan kepada doktor, kepada anda penonton yang mungkin nak bertanya sebarang soalan ataupun nak berkongsi sebarang masalah anda bersama dengan kami, anda boleh kongsikannya di www.facebook.com/WHITV3 ataupun anda boleh telefon kami di talian 7728-2480. Saya ulangi, 7728-2480. Baik, Doktor. Bila sentuh tentang kencing kotor, saya kira ramai juga dalam kalangan kita seringkali mengadu kepada keluarga ataupun ada yang merujuk kepada pakar sendiri. Selalu mereka mengatakan bahawa
ada keperitan, ada kesakitan sewaktu nak membuang air kecil dan juga warna air kencing yang sedikit keruh dan kekuningan ini. Mungkin doktor boleh memberi penjelasan kepada mereka di luar sana. Sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan kencing kotor ini? Bahaya ataupun tidak? Okey, kencing kotor ni macam apa selalu berlaku sebenarnya. Dari kalau kita yang dewasa, 50% daripada wanita sebenarnya ada mengalami kencing kotor, mungkin kita tak perasan. Ya? Dan mungkin satu dalam 3,000 kaum lelaki yang mengalami kencing kotor tu. Untuk budak-budak juga, ada common juga. Ya? Dalam satu sehingga umur 16, mungkin satu dalam 10 orang lelaki, budak-budak lelaki. Satu dalam 30 budak lelaki ataupun satu dalam 10 budak-budak perempuan. So mungkin kita tak perasan simptom-simptom tu, ya. Sebab dia kadang-kadang dia boleh hilang sendiri. Doktor, kadang-kadang kita sebagai orang biasa kan, doktor, kan kita tak tahulah sebenarnya bahawa ini adalah simptom kepada masalah kencing kotor. Mungkin doktor boleh kongsikan, ada tak sebarang perbezaan simptom dalam kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa? Ya, kanak-kanak biasa kita ialah tengok berapa umur, ya. Kalau dia peringkat yang masih betul-betul kecil lagi, mungkin dia tak boleh beritahu kencing sakit dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh perasan, ya, kalau dia mungkin peringkat awal tu dia macam lemah, ya, tak lalu nak makan, ya, demam dan sebagainya. So kalau yang dah peringkat besar sikit, yang boleh pergi ke toilet sendiri, mungkin dia ada cakap nampak dia pergi selalu pergi tandas. Kerap kencing juga jadi masalah. Kerap kencing, sakit masa kencing, macam sebut tadi, perut bahagian bawah tu sakit, itu adalah simptom-simptom kencing kotor. Tapi bila dia dah membedarat, kalau dah banyak hari tidak dirawat, dia akan naik ke atas dan akan sampai simptom yang sakit belakang, ya. Maknanya kuman tu merebak ke buah pinggang bahagian atas. Itu lagi teruklah, ya. Banyak komplikasi. Tadi doktor ada sebutkan tentang peratusan. Kalau dilihat sendiri peratusan kanak-kanak perempuan ataupun golongan wanita itu lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak lelaki dan juga kaum lelaki sendiri. Betul. Kenapa agaknya golongan wanita mudah terdedah kepada risiko mendapat kencing kotor ni? Ya, ada beberapa sebab sebenarnya. Dari segi anatomi ataupun struktur kita punya saluran kencing tu, kita lebih pendek, ya, lebih pendek lepas pundi kencing itu, kita lebih pendek, kan. So kuman boleh naik daripada bawah ke kawasan itu dengan lebih dekatlah. So memang sebab itulah perempuan adalah berisiko lebih tinggi daripada lelaki dari segi anatomi itu. Okey, doktor, tadi ada juga pendapat daripada penonton mengatakan bahawa wanita ini sering kali dijangkiti kerana selepas waktu tempoh haid. Adakah itu satu fakta ataupun ia bukan satu mitos, doktor? Kalau nak difikir, kalau masa-masa haid tu, ya, kita fikir balik, ya, mungkin hygiene kita. Hygiene adalah salah satu risiko kalau kita tidak betul-betul hygiene kita. Adalah risiko untuk mendapat kencing kotor. So mungkin semasa haid tu, ya, kita tak bolehlah biarkan orang kata pad kita terlampau lama baru ditukar, ya, kita cara pencucian dan sebagainya. Mungkin di situ risiko, ya, sama ada dia betul-betul ada kena-mengena, mungkin tidak, itu mungkin ada sikit mitos lah. Itu tentang bagi golongan wanita yang kedatangan haid. Kejap lagi kita nak tanya tentang mereka yang kurang minum air pula. Tapi sebelum tu kita nak jawab satu panggilan telefon. Hello. Hello. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bercakap dengan doktor. Saya pun lupa nama. Ya, teruskan. Doktor Rafida. Ya, silakan Puan Farida. Saya pernah pengalaman kencing kotor ni. Saya rasa 2 tahun lepas saya pernah kena lah kerap. Memang sebulan tu 4 kali kena. Saya pergi hospital, Ismail. Saya buat urine macam-macam lah kat situ. Memang sakit lah kena kencing kotor ni. Sebab dia infek lagi pinggang. Soalannya Puan Farida? Ya? Ada sebarang soalan nak tanyakan kepada doktor? Ada. Ya, silakan. Saya nak bagi tahu je. Dia ada infek kencing berdarah. Memang kencing semua buah darah. Puan Farida, sebelum ni pernah tak mengalami kencing kotor ni? Pernah. Dah banyak kalilah. Banyak kali kena, kerap, memang keraplah kena. Okey. Baik. Doktor ada sebarang soalan? Saya jawablah, ya. Kita dengarkan, ya, jawapan doktor.
bila seseorang itu banyak kali kencing kotor, mungkin ada risiko lain yang perlu ujian. Saya ingat mungkin dia telah mengalami dalam menjalani ujian-ujian tersebut. Ya. Masa saya cakap tadi, perempuan memang kita selalu, tapi lebih daripada 2-3 kali setahun, memang kena jalani ujian lanjut. Ya, takut ada masalah yang menyebabkan dia selalu sakit kencing kotor itu. Okay. Doktor, kalau kita bercakap tentang masalah kencing kotor, setiap penyakit itu memang ada punca dan sebabnya. Tapi apakah punca utama kepada masalah kencing kotor ini? Sebenarnya kencing kotor ni banyak yang saya tengok. Ya. Kalau macam selain daripada yang biasa tu, yang common, ya. Kalau selalu dapat, ya, nombor satu adalah sama ada kencing manis, batu karang, ya. Sama ada masalah structure anatomy kita kalau budak-budak tu selalu sangat, mungkin ada masalah orang kata valve dia, dia punya injap tu terlampau longgar, so kencing tu daripada keluar turun ke bawah, injap tu dia akan longgar, kencing tu naik atas balik. So kalau macam itu perjalanan dia yang kotor tu naik balik, mungkin kuman tu risiko tinggilah. Itu adalah antaranya. Yang lelaki tua pula macam saya sebut tadi, kalau lelaki first kencing kotor tu mungkin kena buat ujian lanjut. Sebab biasa lelaki tidak dapat, ya, lelaki yang berumur, ya, bukan berumur lah, macam saya pun berumur juga tapi ialah lelaki dewasa. Dewasa itu betul, ya. Mungkin ada masalah seperti kalau yang dah tua mungkin ada kelenjar prostat yang bengkak dan sebagainya. Maknanya bila kencing tu tak lawas, ini dia berisikulah sebab dia pusing-pusing kat situ, kan, dalam pundi tu. Baiklah, sebenarnya kita nak tanyakan lebih banyak lagi soalan kepada doktor. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Masih lagi berbicara tentang topik kita berada itu tentang kencing kotor. Rina nak tanya pasal air. Iya, sebab kadang-kadang doktor, bila anak-anak mengadu dengan ibu bapa yang susah nak kencing, perik dan sakit sebagainya, ibu mesti marah dengan anak. Itulah sebab kurang minum air, tak nak minum air lagi. Sebab itulah masalah kencing ni. Betul ataupun tidak, doktor? Doktor, dia tanya sebab dia tak suka minum air. Itulah saya nak tanya tu soalannya. Ya, sebenarnya memang kalau seseorang badan tu dihadasi memang berisiko untuk kencing kotor, itu memang betul. Tapi isu sekarang, kita tak perlulah nak minum air sampai 10 botol sehari. Itu tidak perlu, ya, itu, kan? Itu mitos, ya. Tapi soalan tadi, kalau kencing tu sakit, memang salah satu rawatannya doktor akan suruh minum air untuk keluarkan kuman tu. Tapi jam tu je lah, tak payah nak terus umur hidup. Banyak orang tak faham yang itu. Doktor, kalau kita cakap air pula, adakah air yang kita perlu minum itu air kosong ataupun kita boleh minum air warna-warni? Macam-macam warna, ya, pink ke apa ke. Janji, ialah air memang baik air kosong. Sebab kalau kita kata air soft drink apa semua, gula pula banyak, dah kalori pula banyak dan sebagainya, kan. Yang kalau berwarna-warni pula, coloring, preservatifnya, apa benda coloring apa semua itu lagi banyak. So memang kalau kata sesuai itu memang eloklah air putih, tapi elok campur-campurlah juga. Sekurang-kurangnya doktor, dalam tak payah nak kiralah. Tak payah kira. Mitoslah, ya, banyak badan kita. Cukup kita rasa keperluan untuk diri kita. Dalam lebih kurang 8 gelas hari. Okey, doktor, antara satu lagi soalan saya nak tanya, sejauh mana kebenarannya betul ataupun tak, ada juga orang yang mengatakan bahawa anak-anak ataupun mereka yang terkena masalah kencing kotor ini disebabkan oleh pemakanan-makanan ringan yang banyak. Cekedis orang panggil, kan? Itu mitos. Tapi memang mungkin eloklah jangan makan cekedis. Ya, anak-anak tu kan makanan ringan memang tidak elok untuk kanak-kanak sebab mereka akan risiko untuk obesiti dan sebagainya. Tapi tidaklah menyebabkan kencing kotor. Baiklah. Ini kita nak kongsikan pandangan daripada penonton kita di laman Facebook. Muhammad Aizad katanya, saya tak pasti tentang penyakit kencing kotor ini. Tetapi saya mengalami masalah kencing yang berbuih. Adakah kencing yang berbuih ini tergolong dalam penyakit kencing kotor, doktor? Okay. Banyak orang salah faham juga, ya, bagi doktor mungkin susah sikitlah benda ni. Kencing kotor kalau definisi doktor adalah kuman dalam kencing, ya. Kuman dalam kencing. Tapi kalau kencing kotor berbuih ni biasanya ada protein dalam kencing. Protein dalam kencing ni adalah risiko salah satu daripada tanda awal penyakit buah pinggang sebenarnya. Memang elok dibuat check up. Kalau kencing kotor tu biasanya dia jaranglah berbuih. Mungkin dia akan kotor sikit, yang nampak dia keladak sikit, dan ataupun bila kencing tu sakit sebagainya. Kalau berbuih ni protein saja, dia tidak sakit.
Okay. So memang yang itu memang disarankan untuk ujian dan mungkin kena rujuk pakar. Doktor, ada juga satu klasifikasi mengatakan kencing yang berbau agak kuat itu antara salah satu tanda kepada masalah kencing kotor. Tapi kalau kita nak kata definisikan tentang kencing yang berbau ni, kencing memang berbau, doktor. Jadi bau yang macam mana agaknya? Ini susah pula. Ini bergantung pada deria masing-masing pula. Okay. Tapi saya ingat kencing kotor tu kalau kuman, ya, dia bukan hanya ada bau lah. Dia ada dua, tiga simptom sekali lah. Ya. Bukan hanya bergantung kepada berapa kuat baunya lah. Itulah. So biasanya dia akan bersama dengan keladak sikit, ya, bau sikit ataupun sakit perut dan sebagainya. Dia tak jarang datang satu je lah. Ya. Doktor, saya kata ibu bapa juga pasti akan ada mengalami masalah di mana anak-anak mereka ni, doktor, mengalami masalah kencing malam. Okey. Okey. Adakah masalah kencing malam ni juga boleh dikaitkan dengan masalah kencing kotor ataupun masalah sakit buah pinggang? Kencing malam ni sebenarnya begitu interesting lah kita kata. Kencing malam mungkin pada awalnya betul lah. Tapi kalau lama-lama dah besar sikit pun kencing malam, mungkin kena buat ujian. Kadang-kadang macam saya ada sebut tadi, macam dia punya valve ataupun injap dia longgar dan sebagainya, mungkin dia tak boleh tahan. Mungkin sebab tu. Okay. Dan bila setelah dewasa, bila mungkin kita tak kejar atau tilam lah, tapi kita bangun ke toilet lah kencing, itu memang adalah simptom penyakit buah pinggang sebenarnya. Kalau bangun malam perlu kencing. Berapa kali tu, doktor, kekerapannya? Kalau sekali tu mungkin biasalah, kalau banyak kali tu mungkin tidaklah, tiap-tiap malam pula takkan, ya, bukan betul itu. Okey. Baik, kami juga nak kongsikan kepada anda pengalaman seorang wanita ini yang juga mempunyai masalah yang sama, iaitu masalah kencing kotor. Kita dengarkan. Ya, saya pun pernah terkena penyakit kencing kotor ni. Masa tu saya rasa dalam kira-kira 8 tahun lepas. Saya pergi ke kawasan hutan untuk kerja sebenarnya. Lepas tu saya pun masuk kawasan, saya rasa tak berapa bersih lah. Airnya pun kotor sikit. Jadi bila saya balik tu, dalam sehari selepas tu, bila saya pergi tandas tu, rasa sakit. Lepas tu, tapi belum balik kepada rumah lagi. Lepas tu kawasan tu tak ada doktor, tak ada klinik yang saya rasa saya boleh pergilah. Jadi saya tunggu sampai saya balik kepada rumah. Lepas tu, tapi makin lama makin sakitlah. Lepas tu bila saya pergi ke doktor, saya pun cerita kepadanya, bila saya pergi tandas rasa sakit semua kan, dia cakap, oh ni saya rasa you kena penyakit kencing kotor ni. Jadi dia ambil sampel kencing tu, lepas tu dia pun buat test, lepas tu dia cakap memang confirm lah. Jadi dia bagi saya ubat, tapi saya rasa 2 hari tu memang sakit lah. Lepas tu, tapi yang doktor cakap, nasib baik saya datang cepat, sebab kalau biarkan dia lama berlarutan kan, boleh sampai bila kita terkencing tu sampai keluar darah. Tu memang maknanya penyakit tu dah sampai kepada buah pinggang kita. Jadi sejak tu saya memang jaga-jagalah, tak mau masuk pergi kawasan yang macam tu lagi dah. Pengalaman seorang wanita yang juga menghadapi masalah yang sama, masalah kencing kotor. Doktor, okey, tadi kita dah bincangkan golongan wanita dan juga kanak-kanak. Saya nak tanya dengan golongan wanita hamil ini. Selalu mereka ada pemeriksaan berkala dan sebagainya. Dan salah satu ujian itu adalah untuk kita test urinnya. Mungkin adakah mereka juga tergolong dalam golongan yang mudah untuk mendapat kencing kotor? Ya, betul. Wanita mengandung memang berisiko lebih untuk dapat kencing kotor. Nombor satu, nombor dua, simptom ini tidak boleh dibiarkan. Perlu ubat antibiotik, ya, sebab ujian yang berkala yang kita buat semasa mengandung tu memang ada menunjukkan apa kandungan protein ke red blood cell ataupun bakteria dalam urin, so kita boleh pick up lah dari situ. Tapi juga disarankan kalau ada simptom, ya, macam kita sebut tadi, elok awal pergi jumpa ke doktor untuk diberi antibiotik, ya, tak mau melarat. Doktor, ada satu lagi soalan daripada penonton kita melalui laman sound Facebook, Joe Falcon. Katanya, adakah kerap melakukan hubungan kelamin boleh mengalami kencing kotor? Okey, memang dia berisiko, ya, berisiko bukan sebab ujian apa nama dia hubungan kelamin, tapi memang dinasihatkan kalau boleh jangan simpan air kencing, ya. Simpan air kencing pun memang berisiko juga untuk kuman, ya, yang selalu tahan kencing dan sebagainya. So bila kalau boleh lepas hubungan kelamin, pergi ke tandas dan buang air kencing, sebab memang ialah kita
dekat dia dekat situ, itulah flora alam flora dia dan sebagainya. Memanglah orang kata kan. Ha, tapi zal alam flora lah ya. Flora, flora di situ lah maksud saya lah, itu maksud saya. Tapi memang kerap atau tidak tu kalau kita apa buat secara elok ya, secara bersih lepas tu pergi toilet dan sebagainya bersih macam biasa, insya-Allah kita tak ada berisiko sangat. Okay, ya. Berbalik kepada segi soal kebersihan ya doktor. Ya. Okey, kita nak menyentuh juga tentang implikasi ataupun kesan bagi mereka yang mungkin menganggap perkara ni adalah perkara yang biasa. Sebab dia kadang-kadang ada, kadang-kadang dah okey, lepas tu dah senyap, dah lupa. Jadi bagi mereka yang mungkin rasakan benda ini biasa dan tak dapatkan rawatan, apa agaknya implikasinya? Okey. Dari segi kencing kotor saya sebut tadi memang biasa kita temui. Ya. Biasa kalau macam kita mungkin ada rasa tapi kita tak buat apa tu, dia akan hilang sendiri. Ya. Cuma yang berisiko kalau macam yang kencing manis saya sebut tadi, yang berisiko tinggi, tidak rawatan awal, dia akan jadikan membahaya ya, dan kuman tu boleh melarat dan sebagainya. Dan jika dia selalu kencing kotor, mungkin ada masalah lain. Yang itu perlu dicari dan diuji supaya penyakit kronik tu tidak datang. Kalau penyakit kronik buah pinggang dah sudah ada ya, memang susah ya kita untuk merawat dah benda tu ya. Doktor, kalau doktor cakap tadi tentang rawatan awal, kita tahu contohnya kan kalau orang yang sakit darah tinggi lah katanya kan, dia rasa simptom-simptomnya sakit di belakang ataupun sakit kepala, dia rasa agaknya sakit darah tinggi ni, ataupun kalau nak sakit diabetik ada ujian-ujian tertentu untuk mendapatkan kadar gula dalam darah. Tapi tentang ujian masalah kencing kotor ataupun sakit buah pinggang ni, adakah ujian-ujian tertentu yang boleh orang kami ni dapatkan di hospital secara sukarela? Sebenarnya ujian untuk buah pinggang ni senang saja. Hanya ujian darah. Ujian darah tu kita akan ambil bacaan toksik kita. Kita panggil urea, kreatinin. Benda-benda tu adalah toksik. Maknanya kalau buah pinggang tu tidak jalan atau tidak berfungsi atau kurang, benda tu akan tinggilah. Tidak akan dikumuhkan oleh buah pinggang. So bila ambil darah tu bacaannya tinggi. So urea, kreatinin, kita panggil sodium, potasium tu mineral lah. Salah lagi satu, kita perlu ujian kencing. Urinalisis saja, analisa urin tu saja. Senang saja nak tengok sama ada protein, ada glukos atau tidak. Dua benda aje. Amat senang sebenarnya. Maknanya kita boleh pergi ke hospital ataupun klinik, kita mengatakan kepada doktor, saya ingin menjalani salingan untuk penyakit buah pinggang ataupun kencing kotor ni. Boleh dilakukan. Senang saja. Mana-mana klinik pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okey, doktor. Selain itu saya nak tanya juga bagi mereka yang mungkin ada masalah sakit batu karang dan sebagainya. Adakah ini juga berpunca daripada masalah kencing kotor? Okey, kencing kotor bukan menyebabkan batu karang. Okey. Batu karang ni ada masalah lain ya. Dan bila batu karang ada di situ, dia akan menyebabkan seseorang tu senang mendapat kencing kotor. Itu berisiko sebab dia ada batu dalam tu kan, dari pengaliran urin dan sebagainya. Sebab itu yang saya sebut tadi, kalau selalu kencing kotor, mungkin ada benda lain. Contohnya penyakit batu karang. Okey. Doktor, kita bercakap tentang konteks, kita dah cakap tentang implikasi dan juga rawatan doktor. Tapi jikalah seseorang yang mengalami masalah kencing kotor ini daripada kecil, kemudian kerap kali berulang masalah kencing kotor ini, adakah pada usia dewasanya nanti seseorang individu itu juga berpotensi untuk mengalami masalah mungkin kencing kotor ataupun buah pinggang? Lama-lama kalau kencing kotor ni tidak tidak tahu sebab apa, kalau selalu ya. Kalau biasa tu sekali-sekala tu tak ada masalah. Kalau selalu dan tidak diuji tak tahu sebab apa dia ada, memang dia ada berisiko untuk buah pinggang rosak. Ya, betul. Kadang-kadang doktor kita melihat bahawa ibu bapa ni mungkin melalui pembacaannya di internet dan sebagainya, dia melakukan mungkin nak mengubat anak tu secara sendiri. Sebab melalui pembacaan dikatakan bahawa kalau berikan anak minum air bali setiap hari boleh sebut tu kurangkan masalah kecil kotor. Kemudian ada satu tips katanya, masukkan satu sudu baking soda ke dalam satu gelas air setiap 6 jam perlu minum untuk mengurangkan masalah kencing kotor ini. Benar ataupun tidak? Itu memang mitos. Mitos ya. Memang mitos. Memang tidak ada bali, bukan untuk kencing kotor. Tapi tak apa, minum bali tak ada masalah ya. Jangan tak gula banyak sangatlah. Lepas tu apa tadi yang lagi satu tu? Gunakan baking soda dalam minuman. Tidaklah itu dalam sama juga ya. Ada satu lagi doktor, sayur warna putih doktor. Dia kata juga bagus sayur untuk putih.
apa ni? Lobak putih. Lobak putih. Lobak putih. Betul-betul. Saya pun juga pernah dengar tu. Katanya bagus kalau ada masalah. Saya tak pernah kencing. Sakit saya ambil lobak putih lah. Tapi tidak di dari segi saintifik tidak lah. Tidak. Okey. Mungkin kalau cuba tak salah aku. Mungkin tak salah lah. Tak jangan makan banyak lah. Macam saya selalu cakap. Selalu nasihat. Kalau cuba sikit-sikit boleh. Jangan kalau kita kata baik yang itu dia ambil hari-hari pun susah juga. Okey doktor. Jika seseorang pesakit yang telah pun didiagnosis sebagai pesakit buah pinggang. Komplikasi. Sebagai seorang sakit buah pinggang pula antara perkara-perkara yang perlu dielakkan oleh seorang pesakit buah pinggang ini? Banyak sebenarnya. Tak habis dua hari bercerita pasal ini. Kita kalau boleh nombor satu, kita mencegah. Jangan dapat penyakit kronik buah pinggang. Bila dah dapat penyakit kronik buah pinggang, nombor satu punca utama di Malaysia adalah kencing manis. Ya. Kalau boleh jangan kita dapat kencing manis tu. Bila kencing manis dah ada, penyakit kronik dah ada, kena betul-betul rawatlah. Maknanya kita selagi kita dah ada penyakit kronik itu memang tidak boleh baik. Ya. Kita apa yang kita boleh buat jaga diri kita supaya buah pinggang tu tidak sampai melarat ke tahap 5 atau peringkat dialisis tu cepat. Banyak benda boleh buat ya. Makanan sihat, gaya hidup sihat, berhenti merokok, apa nama kalau kencing manis kena kawal gula tu. Kalau tekanan darah tinggi kena kawal tekanan darah tu ya. Makanan garam-garam tu kalau boleh kurangkan. Banyak sangat. Dan nombor last kali tu jangan minum air banyak. Sebab salah pula. Memang salah sebab kalau jadi kepada mereka yang menasihatkan saya minum air banyak tu bolehlah kurangkan. Itu nasihat untuk yang dah ada penyakit kronik lah. Sebab iyalah kita kata buah pinggang tu dah rosak kan, kenapa kita nak suruh dia buat kerja lebih ya. Selagi rosak cepatlah dia, macam kita lama kita suruh drive daripada Perlis ke Kangar, Perlis ke Kangar ke Johor Bahru 2-3 kali sehari memang rosaklah enjin dia, betul tak? So macam itulah. Dan mungkin juga doktor boleh berilah pandangan dan juga nasihat kan kepada mereka yang suka membuat eksperimen sendiri ni, minum air bali sendiri dan kemudian menggunakan baking soda dan sebagainya, makan lobak putih dan sebagainya. Bawang putih, makan, okay. Seharusnya apa yang perlu dilakukan, doktor? Bagi saya benda-benda ni tak adalah masalah. Cuma jangan abaikan ubat doktor. Ya, ubat doktor betul ya. Ada banyak yang mengaku doktor pun bukan doktor ya. ya kena betul, maksud dia ialah jangan abaikan, boleh nak cuba sana sini yang tidak membahaya, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau boleh kencing kalau kotor, dia akan hilang sehari, dua hari, dua, tiga hari. Kalau tak hilang, memang kena ubatlah. Kalau budak-budak pula, kena rawat awal. Kalau dah makan ubat tu tak baik juga, dua, tiga hari tak baik, kena masuk hospital. Senang saja. So jangan lari dia doktor. Doktor sebenarnya tidak, harap-harap tidak menyusahkan. Lah, doktor tidak menakutkan. Tidak jangan takut dengan doktor. Jangan takut dengan doktor. Satu lagi soalan, selain daripada pemakanan-pemakanan tersebut, ada juga orang yang mengatakan bahawa pengambilan herba yang tidak ditapai tapi juga antara salah satu faktor utama kepada masalah buah pinggang, adakah ia betul ataupun tidak, doktor? Ya, itu betul lah. Tapi ialah bila kita cakap penyakit buah pinggang tu memang tak ada rawatan kan, macam saya sebut tadi, banyak benda yang kita kena kawal. Ramai orang tak sukalah kan, semua nak rawatan ya. Sebab tu banyak orang ke herba dan sebagainya ya. Tapi saya setiap herba tu lain orang lain efek dia. So saya kalau boleh, saya selalu cakap jangan ambil risiko lah. Yang dipaparkan sekarang adalah rawatan dialisis untuk pesakit-pesakit dialisis budak-budak kanak-kanak bawah 20 tahun ya di Malaysia sekarang. Ya, kita ada lebih kurang 1,000 orang menjalani rawatan dialisis atau peringkat 5 ya, maknanya buah pinggang dia dah tak berfungsi langsung. Ini adalah purata nombor di negeri ya, tiap-tiap negeri dan sebagainya. Kita ada orang kata data atau registri yang kita pantaulah berapa orang pesakit-pesakit baru tiap tahun. Ini untuk kanak-kanak bawah 20 tahun. Doktor, bagi kanak-kanak yang telah pun didiagnos sebagai pesakit buah pinggang macam doktor katakan tadi tahap 5, adakah ada potensi untuk kanak-kanak ini sembuh kerana usianya masih muda ataupun jika itu telah pun didiagnos sebagai sakit buah pinggang peringkat kelima ni tidak ada harapan? Kalau kronik tidak ada. Sebab itu saya cakap peringkat awal tu kalau boleh kita cegah dululah ya, ataupun merawat dulu. Jangan dah teruk baru cari doktor, susah. Maksud dia kalau dah tahap 5 baru nak pergi ke kami agak sukar. So memang rawatannya hanyalah dialisis atau yang paling baik adalah pemindahan buah pinggang dari mak atau ayah.
mereka lah yang rapat dengan mereka lah. Kadang-kadang kita lihat doktor, faktor pemakanan juga dikatakan penyumbang kepada masalah buah pinggang ini, betul ataupun tidak? Seperti pengambilan soya yang terlalu tinggi protein dan sebagainya. Soya tu pun mitos juga ya, tak ada masalah. Tak ada masalah, ramai orang bertanya saya di Twitter, akaun Twitter kami ya, apa soya tu boleh lah ambil. Macam saya cakaplah moderasi. Jangan ambil banyak, tak payahlah ambil banyak, kalori banyak juga ya. Okay. So tidak ada masalah sebenarnya apa minum ke air ke apa soya, tapi warna-warni tu saya tak pastilah. Banyak sangat warna pun susah jugalah. Mm-hmm. Tapi itu memang kena orang kata moderasi. Lebih baik. Okey. Doktor, antara kekangan ataupun perkara yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat tapi perlu mereka ambil berat bagi mengetahui tentang simptom-simptom daripada masalah kencing kotor bagi mengelakkan daripada terjadinya masalah sakit buah pinggang, doktor. Kalau macam saya cakaplah, pergi jumpa doktor untuk ujian saringan. Okey. Kalau macam selalu sangat kencing kotor tu, mungkin ada masalah lain. Memang itulah diperlukan untuk saringan dulu. Bila kita dapat tahu awal, banyak rawatan yang kita boleh berikan. InsyaAllah kita boleh kurangkan risiko untuk sampai ke tahap yang kita tak mahu itulah, dialisis. Baiklah, saya rasa apa yang dijelaskan oleh Dr. hari ini lengkap untuk kita ketahui sebenarnya punca dan juga cara untuk kita merawat masalah kencing kotor ini yang juga memberi kesan yang sangat besar jika tidak dilakukan rawatan yang boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Terima kasih Doktor bersama kami hari ini berkongsi tentang topik kesihatan kita. Kita nak berehat seketika, Fiza. Dan kalau anda ada sebarang soalan kepada Doktor sebenarnya, anda boleh kongsikannya di Twitter. Ya, boleh kongsikan kami. Kami ada 52 orang di situ ya, pakar-pakar dan doktor-doktor perubatan ya, yang ada akaun Twitter ya, ataupun you hashtag MedTweak MY, boleh nama saya lah @rafidah72. Boleh tanyalah apa-apa. Kalau saya tak dapat jawab, saya akan refer kepada kawan-kawan saya. Terima kasih. Okey. Jadi jangan membuat andaian anda sendiri, tanya kepada mereka yang lebih pakar. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita bukan saja nak jaga kesihatan tapi juga kecantikan. Jadi nak berkongsi rasa kecantikan hari ini, kita bersama dengan Nurul Farhana Rosli selaku pengawal pegawai pemasaran jamu jelita. Apa khabar Nurul Farhana? Gelak dah Miza. Pegawai. Terpaksa. Okey. Farhana, nak kongsikan hari ini tiga produk di hadapan saya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton wanita hari ini. Tadi sebenarnya saya terkesima dengan penjelasan daripada doktor mengenai tentang kencing kotor. Saya nak ambil sedikitlah tentang apa yang, info yang telah disampaikan kepada doktor daripada doktor tadi kan, mengenai kencing kotor ni. Jadi begitu penting sebenarnya pengambilan orang kata air masak secukupnya untuk tubuh badan kita berfungsi dengan lebih baik lagi. Jadi pada hari ini bukan saja kesihatan, tadi dah dapat info tentang kesihatan, hari ini tentang kecantikan, di mana pada hari ini saya nak berkongsi kepada para penonton tentang kebaikan pengamalan minuman pencerahan daripada jamu jelita yang terbaru. Kalau sebelum ni saya asyik keluar tentang peluat putih mulus, hari ini saya nak berkongsi dengan para penonton tentang peluat Pinky Plus. Kalau apa, Pinky kena pink lah. Kena pink lah. Kalau apa fungsi peluat, keistimewaan fungsi dia dan keistimewaan peluat Pinky Plus ni sedikit berbeza dengan peluat putih mulus, di mana Pinky Plus ni dirumus dengan lebih daripada 16 jenis buah-buahan dan juga multivitamin. Dan bukan herba lah. Kalau herba nanti orang takut pula kan. Jadi Pinky Plus ni ada 16 jenis multivitamin dan juga buah-buahan yang kaya dengan buah-buahan super duper antioksidan. Di mana bila kita kata tentang buah-buahan super duper antioksidan ni, ia dapat membantu untuk menghalang radikal bebas dan membantu pigmen-pigmen kita yang gelap ni ya, dapat membantu mencerahkan pigmen-pigmen ini menjadi lebih cerah, 5 kali lebih cerah daripada kulit asal kita. Jadi apa perbezaan dengan peluat tadi? Mungkin orang yang dah mengamalkan peluat, mungkin mereka menghadapi masalah di mana kadang-kadang mereka ada tanya, saya dah seminggu dah ni minum ni, tak ada pecah cerah lagi ni. Kenapa tak dekat white? Okey, jadi anda bolehlah mencuba pengambilan Pinky Plus. InsyaAllah ia dapat membantu sebagai whitening booster. Orang kata lebih cepat, lebih orang kata mencerah secara semula jadi dan lebih selamat lagi. Dan ke-16 bahan ni tadi ada, kita ada mako berry, kita ada tomato, kita ada pine bark, kita ada acerola cherry, kita ada ramon astaxanthin. Di mana ramon astaxanthin ni di dalamnya ada vitamin C, vitamin E dan juga coenzyme Q10. Jadi tiga bahan ni memang sangat-sangat penting untuk
untuk mengembalikan orang kata jaringan sel-sel kulit kita yang dah mati, yang dah kendur. Jadi nak menganjalkan semula, nak kembali awet muda kulit merupakan orang kata organ terlebar manusia. Jadi orang kata sedikit banyak mengambil sedikit masa untuk mencerah secara menyeluruh. Tapi nak tahu lah juga adakah Pinky Plus ni fungsinya hanya untuk mencerah ataupun ada juga fungsi sebenarnya lain? Ada didatangkan dengan fungsi-fungsi lain juga seperti dapat membantu untuk melancarkan sistem penghadaman. Sebab apa? Di dalamnya juga terkandung orang kata ada satu bahan yang namanya Garcinia Kamboja. Kalau nak macam-macam semua nak sebut memang susah. Tapi kalau kita sebenarnya kita selalu gunakan bahan ni. Okay. Iaitu asam keping ataupun asam gelugur. Itu namanya. Itulah pasal nak apa benda ni? Asam keping. Ada asam keping sebenarnya. Jadi sebenarnya Garcinia Kamboja ni dapat membantu untuk orang kata memberi berat-berat ideal, okey. Dapat membantu melancarkan penghadaman, terutama membersihkan usus-usus kita daripada kerak-kerak yang kotor, toksin, lemak lendir toksin tadi. Okey, jadi dengan pengambilan Pinky Plus secara konsisten, anda bukan saja dapat kulit yang cerah, yang anjal, tetapi pada masa yang sama penghadaman juga ada juga pencernaan menjadi lebih lancar. Dan untuk orang kata wanita yang mungkin atau wanita lelaki boleh amalkan Pinky Plus, tak ada masalah. Mungkin ada masalah kulit berjerawat, berjeragat, sukar untuk hilang. Okay. Anda boleh amalkan Pinky Plus ni sehari dua kali, pagi dan juga malam. Pengambilannya sama seperti anda ambil pearl white putih mulus, okey, iaitu satu scoop pada waktu pagi dan satu scoop pada waktu malam. Dan untuk wanita yang kedatangan haid, ibu yang hamil ataupun orang kata dewasa, menopause dan sebagainya, anda juga sesuai untuk mengamalkan Pinky Plus. Tiada masalah. Dan kesemua bahan-bahan ni memang orang kata Pinky Plus telah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah mendapat pengiktirafan di Asia Pasifik sebagai Super Health Brand. Kiranya memang tak ada pantang larang. Memang tak ada pantang larang. Dan lebihkan minum air masak. Seperti doktor kata tadi, 8 gelas sehari sudah memadai. Itu tentang Pinky. Pinky Plus. Kita nak tahu produk Pearl White. Okay. Pearl putih mulus seperti saya katakan sebelum ini, dia fungsinya sama seperti Pearl White Pinky Plus. Cumanya Pearl White putih mulus, okey, juga merupakan minuman pencerahan. Orang kata dah jadi satu fenomena dah. Kalau dengar saja jamu cerita, memang dah sinonim dengan Pearl White putih mulus. Dan cara pengambilan Pearl White putih mulus juga amat mudah. 150 ml air dan juga satu scoop Pearl White sudah memadai, digunakan secara konsisten setiap hari. Dan tadi Pinky Plus juga Pearl White untuk dalaman minuman pencerahan. Kalau anda lihat di kaca TV sekarang ni pun, kita datangkan set putih mulus di mana set pencerahan untuk kulit wajah. Jadi kalau anda kadang-kadang terdedah dengan cuaca luar, dengan radikal bebas dari segi makanan, udaraan, banyak radikal, kita dikelilingi dengan banyak radikal bebas. Jadi untuk nak menghalang radikal bebas daripada terus menyebabkan penyakit pada tubuh badan kita, kita gunakan set putih mulus dan juga Pearl White ataupun Pearl White Pinky Plus. Tapi cara pengambilan Pearl White putih mulus ni sama. Okey, cumanya untuk orang kata kesan yang lebih cepat lagi, anda boleh gunakan Pinky Plus. Dan untuk orang kata menjana kulit, sel-sel kulit yang lebih baik, lebih cantik, lagi-lagi untuk lelaki. Sebab apa Kak Ifiza? Sebab set putih mulus ni boleh, dia sebenarnya diformulasi daripada bahan herba-herba terpilih. Okey, khusus untuk kulit wajah yang orang kata memang menggerutu, berjerawat, segala jenis jerawat semua boleh diatasi dengan menggunakan set putih mulus ni. Terutama sekali lelaki, sebab lelaki ni pori-porinya lebih besar. Sebab jarang kan ada produk untuk lelaki, boleh digunakan lelaki betul. Kan. Sebenarnya putih mulus, set putih mulus ni datangkan dengan 3 produk. Okay. Dalamnya ada sabun seri wajah, kemudian ada krim siang dan juga krim malam sesuai digunakan oleh remaja, dewasa pun tak ada masalah. Dan terutama sekali lelaki. Sebab lelaki ni biasalah, hari ni kadang-kadang golongan lelaki ni macam agak orang kata nak malas. Nak cakap malas takut pula nanti. Tapi bila isteri dah belikan, boleh share sekali. Jadi untuk para isteri boleh belikan suami, untuk para suami boleh belikan isteri. Nak tahu harganya? Untuk harga set putih mulus seperti tadi yang anda nampak di kaca TV, RM55.90. Manakala untuk Pearl White RM36.90. Dan kalau anda ingin mencerah lebih cepat, dapatkan Pinky Plus. Baiklah Farna, terima kasih banyak atas penerangan yang cukup jelas tentang produk-produk daripada jamu cerita. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini dengan Syuhada. Jangan ke mana. Wanita hari ini.
8 tahun lalu dia juara idola kecil. Sekarang tak kecil dah, dah besar. Dia mungkin menjadi idola kepada adik-adik kecil sekarang ni. Betul. Ini dia Syuhada. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Awak tengok dia punya kakak. Okey, Syuhada. Lama dah senyap kan? Walaupun kadang-kadang kita jumpa masa raya dan sebagainya. Tapi hari ini ada buah tangan istimewa untuk peminat-peminat Syuhada. Ya, Syuhada sekarang artis baru dari syarikat rakaman Surya Record. Dan ada satu single yang terbaru berjudul Tanpa Kamu featuring Iware dari Mixology. Dan kabarnya baru-baru ini juga Syuhada ada menyertai satu pertandingan. Ya, betul. Di Jakarta. Di luar negara kan? Ya. Okay. Namanya di Akademi Asia. Ada bersama artis Malaysia yang mewakili ada Shiha, Mimi One Nation MC, Fitri dan juga Hazman. Konsepnya konsep dangdut kan? Dia mengetengahkan irama dangdut Indonesia dan irama asli Melayu. Okay. Boleh tak kita test sikit dangdut dia? Boleh? Kopi dangdut. Okey. Lagu apa Kak Rina nak tu? Kopi dangdut. Kopi dangdut. Kak Rina nak kopi dangdut. Okey, tak apa. Lagu mana yang Syuhada tahu? Okay. Terasa sesak nafasku karena segalanya terulang kembali. Peristiwa masa yang lalu. Tu dia. Kalau dulu masa dia kecil, lain sikit. Tu dia panggil tu makcik. Syuhada, dari segi pencapaian lah bila dah masuk pertandingan ke luar negara ni kan. Saya kira bukan senang dan calang-calang orang yang dapat peluang untuk ke The Academy. Pencapaian Syuhada mula menyanyi dari kecil lagi. Berumur 9 tahun. 11 tahun macam tu baru Syuhada masuk pertandingan sedikit demi sedikit. Umur 12 tahun juara idola kecil TV9. Lepas tu Syuhada ada masuk Mentor Legend, protegi kepada Abang Zainal Abidin. Zainal Abidin. Dan sekarang Syuhada jadi artis untuk Surya Record lah. Jadi perjalanan tu macam mana nak cakap ya? Makan masa. Dalam industri ni bagi pendapat Syuhada luck lah, nasib kan. Kita tak boleh orang cakap nak berputus asa terlalu awal. So macam Syuhada, prinsip Syuhada berusaha dan terus berusaha. Kita tak tahu rezeki itu macam mana, di mana. Kita nak kongsikan single pertama Syuhada, Tanpa Kamu. Ya, saya. Okay. Mungkin boleh cerita sikit lah sinopsis Tanpa Kamu ni. Lagu ni mengisahkan seorang perempuan. Sukakan seorang lelaki, cinta. Dia lagu ni betul-betul have fun, happy-happy. Kalau Kak Rina dan Kak Biza dengar, mungkin boleh enjoy sekali. InsyaAllah, kita nak dengar sekejap lagi. Syuhada, kita nak tahu juga lah siapa katanya idola ataupun ikon Syuhada dalam industri seni. Kalau di Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza. Dan juga Datuk Sheila Majid. Kalau antarabangsa? Rehana. Kenapa Rehana? Suka suara dia. Genre muzik dia. Kenapa Datuk Siti dan juga Sheila Majid? Datuk Siti suara, attitude Datuk Siti yang sopan santun kan. Datuk Siti artis yang bersetar, boleh menyanyikan pelbagai genre lagu. Memang minat Datuk Siti. Dan bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut perkembangan Syuhada, sebarang laman sosial IG. Ya, boleh follow Instagram DAA_Syuhada, Twitter WADA_Syuhada dan juga page Syuhada. Dan juga boleh follow Instagram Surya Record untuk mengetahui perkembangan yang selanjutnya daripada Syuhada dan juga artis-artis dari Surya Record yang lain. Single terbaru Syuhada ni sebenarnya siapa yang pencipta dan juga komponen? Ciptaan sepenuhnya DJ Fas dari Mixology. Baiklah, kami ucapkan selamat maju jaya kepada Syuhada dalam industri muzik ini. Kita nak dengarkan lagu Tanpa Kamu, silakan. Kita pun dah sampai ke hujung siaran, Fiza. Esok kita akan kembali lagi dengan topik yang paling Fiza suka. Miau-miau. Jadi kepada anda penggemar ataupun peminat kucing, esok kami akan bawakan kepada anda tentang topik terapi kucing. Bagaimana sebenarnya kucing ini dapat membantu untuk menjadi peneman anda di kala bagi mereka yang mengalami sindrom emptiness ataupun bagi mereka yang kesunyian. Esok kami kembali lagi bersama dengan anda. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Syuhada Tanpa Kamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
masih tertanya di mana kamu, membuat aku menunggu dan celaru. Tiap masaku luangkan untukmu, oh tapi sayang, kau tiada denganku. Seharusnya engkau perlu tahu sebalik perasaanku terhadap kamu, terhadapmu. Oh angin, bawakanlah rinduku padanya. Oh bulan, temani aku bila tampaknya. Tanpa kamu, jangan risau hatiku bersamamu. Tanpa kamu, jangan risau nanti kita bertemu. Masih tertanya di mana kamu, mimpiku dihantui oleh bayanganmu. Dalam indahku juga begitu, oh tapi sayang, kau tetap tiada denganku. Sebalik perasaan kamu, terhadapmu. Oh angin, bawakanlah rinduku padanya. Oh bulan, temani aku bila tampaknya. Tanpa kamu, jangan risau hatiku bersamamu. Tanpa kamu, jangan risau nanti kita bertemu. Tanpamu aku selalu kompleks, hola say hello. Walau aku jauh, send you selfie via GoPro. Kemana saja aku pergi, kau temani sejati. Malah kau sebati berpegang teguh kita selari. So do, that sounds so cool. Aku tak lupa kamu, kau pun tak terlintas macam lirik lagu. Benang, belek, harap kau faham. Senyap, kejap, tanpa hip-hop, siapa lah. Kamu, jangan risau hatiku bersamamu. Tanpa kamu, jangan risau nanti kita bertemu. Samamu, oh tanpa kamu, jangan risau nanti kita bertemu.